kita tidak menolak kepada kemungkinan dibakar, apa tu, dibakar sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan, sama ada melibatkan elemen jenayah ataupun tidak. Jadi untuk itu kita telah gerakkan pasukan K9 dan kita jangka K9 kita akan sampai dalam lebih kurang 3 jam untuk kita tengok isu. So bagi pihak jabatan, kita rasa begitu sedih sebab ini merupakan mangsa yang ketujuh peningkatan yang begitu mendadak bilangan kebakaran, mangsa kebakaran yang terkorban di Pahang. Jadi ini untuk kita melihat baliklah kepada program-program yang kita buat dan kita analisa kepada isu-isu yang menyumbang kepada betul kejadian. Dalam kes-kes yang terdahulu, kita dapati bahawa kebakaran biasanya 60% ialah sebab elektrik. Tetapi dalam konteks ini kita tengok bukan elektrik, dan kita akan lihat bagaimana kita boleh tambah baiklah. Program pendidikan yang saya kata mungkin mangsa dah golongan yang tidak masuk dalam sasaran kita. Bomba dan Minyak Malaysia Negeri Pahang telah menerima satu panggilan berkaitan dengan kebakaran sebuah kontena berhampiran dengan Stadium Darul Mamur. Jabatan menerima panggilan lebih kurang pukul 5:01 pagi, dan jentera pertama sampai ke tempat kejadian lebih kurang 2 minit kemudian. Kekuatan anggota adalah seramai 16 orang dengan 3 buah jentera telah melakukan kerja-kerja pemadaman, dan hasil daripada siasatan awal kami telah menjumpai satu mayat mangsa dipercayai wanita telah terperangkap dan rentung di tempat kejadian. Punca dan sebab kebakaran masih lagi dalam siasatan. Secara fizikalnya ini apa? Secara fizikalnya ianya adalah sebuah bangunan kontena tinggal yang mana dipercayai sebelum ini telah digunakan sebagai surau oleh peniaga setempat, dan selepas itu dijadikan rumah pekerja bagi projek yang ada di belakang ni. Dan dipercayai apabila projek ini telah siap, ianya telah ditinggalkan. Bangunan kontena setingkat? Bangunan kontena pejabat. Memang satu tingkat yang keluasannya lebih kurang dalam 10x20 kaki, dan dibuat tambahan sedikit dia bahagian hadapan 10x10 kaki. Mangsa telah diserahkan? Mangsa telah kita serahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya.